apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Ya, awal gini kami masih mendalami terus. Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Dua-duanya. Yang kedua, untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Ya. Jadi pertama untuk menambah followersnya di akun Twitternya dia, kemudian juga untuk mengikuti namanya giveaway atau quiz, ya. Ini menurut dia, tapi masih kami dalami lagi. Oke, cukup.